Pohon seliki yang lagi di crown supaya batang bawahnya lebih besar. Ini lagi di crown dan kita waktunya untuk mempruning. Kita potong saja ini. Langsung saja kita potong. Ini harus dipotong karena kurang bagus kalau kita biarkan. Ini untuk batang bawah ini udah mulai membesar, jadi kita potong yang ini aja. Pohon sedikit yang mudah tumbuh. Ini lumayan banyak tadinya kita los untuk membesarkan area sini. Ini kayaknya udah lumayan besar, jadi waktunya di pruning. Kita potong pakai alat yang ini aja. Lumayan keras ini. Potong terus. Ini kurang lebih sudah 1 tahun saya biarkan nggak di pruning, jadi lumayan besar untuk batang yang ini. Yang sebelah sini juga kita harus mempruningnya. Ini keluar akar di sini. Ini untuk tangkai yang ke atas juga perlu dipotong ini. Ini terlalu tinggi. Ya, kita potong saja. Untuk yang sebelah sini juga kita harus memotongnya. Ini pakai alat ini aja. Ini harus sering dipotong karena mudah sekali tumbuh untuk tunasnya. Ya, lumayan keras. Ini yang bawah juga luar akar. Rapikan dengan pisau. Pohon sedikit yang mudah sekali tumbuh dan mudah dibikin bonsai. Ini kayaknya ini perlu dipotong lagi nih sebelah sini. Kita kalau kita biarkan ini tumbuh tunas-tunas baru lagi nih, jadi kita harus memotongnya. Ya, kira-kiranya seperti ini. Coba kita cek. Ini kita potong saja ini. Ini untuk bibitnya saya ambil dari kebun di bawah pohon bambu. Banyak sekali tumbuh pohon sedikit. Ya, kira-kira seperti ini. Kita biarkan saja untuk pertumbuhannya. Ini kita biarkan satu
tangkai ini masih kurang besar, kita biarkan saja, nunggu ini sampai besar. Untuk yang sebelah sini juga ada, ini juga masih di crown. Ini kemarin habis pengawatan, bisa kita untuk melepasnya. Ya, kita lepas saja ini untuk kawat-kawatnya ini. Ntar ini saya potong dulu ini supaya mudah untuk. Ini pakai alat ini aja. Ini juga dipotong segini aja. Ini kita buka untuk kawatnya. Ini ada pohon mengganggu, ntar saya potong dulu ini pohonnya. Nah, udah gak kelihatan. Kita lepas saja untuk kawatnya. Ini juga sudah lumayan lama baru di apa pruning. Ini sudah sampai masuk ini ke dalam ini kawatnya. Ya, lumayan keras. Kita tarik saja. Ya, melingkar ini. Cabut terus ini sampai ke bawah kayaknya, ini udah sampai ke sini aja kayaknya, udah susah, udah menancap, kita potong saja di sini. Nah, udah kita potong. Kita potong terus. Ini kurang pendek kayaknya ini. Kita potong segini aja. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman, untuk memruning bahan bonsai dari sedikit yang masih di ground. Kita biarkan supaya ini menjadi besar segini, ntar kita baru memindahkan ke media pot. Untuk yang sebelah sini nih juga masih nunggu lagi untuk pembesaran di batang bawah ini. Ini kawatnya kita buang saja ini. Seperti ini ya teman-teman, untuk penampakan dari pohon sedikit yang masih di ground. Biarkan, tidak dikasih pupuk apa-apa, ini pohon sedikit tetap tumbuh dengan subur. Oke, terima kasih.